Hello, hello. Buat semuanya, sebelum menonton videonya, kalian udah subscribe belum? Kalau belum, nanti Umi yang subscribe ya. Ya, jangan lupa subscribe, terus klik ke tombol subscribe-nya. Sini. Itu Babe dapat kelemahan Junet. Babe selamatin mama lu. Makasih ya, Be. Tunggu Fatih, Ma. Fatih akan datang untuk selamatin mama. Bayangan hitam, saya minta sebaiknya pengorbanan untuk Fatih itu dipercepat. Jangan menunggu bulan purnama, itu terlalu lama. Sementara ini sudah mendesak. Junet, Junet, kamu benar-benar manusia serakah. Dengan setengah ilmu hitam yang kamu miliki, kamu masih merasa kurang. Seharusnya kamu sudah puas, Junet. Aku belum merasa puas. Aku harus menjadi orang yang terkuat. Hingga tidak ada satu orang pun yang berani melawanku. Tapi ingat, Junet. Kalau kamu tidak mengorbankan Fatih sepenuhnya, aku sendiri yang akan menghisap energi dalam tubuhmu. Makanya, Junet. Kamu harus memberikan tumbal sebanyak-banyaknya padaku sebelum bulan purnama tiba. Kurang ajar. Bayangan hitam sudah berani mengancam. Net! Keluar kamu! Barata! Berani lo datang ke sini. Junet! Berani! Lo perintahkan anak buah gua untuk bergian sama gua. Di saat gua nggak ada. Saat gua sedang memulihkan diri. Gua akan habisi lo. Gua dendam sama lo, Barata. Gua nggak akan pernah mengampuni lo. Gua menderita gara-gara lo, Barata. Kaget dan bisa aku kalahkan. Jurus hitam. Gua gak nyangka Junet sudah memiliki ilmu terlarang. Jangan heran, Barata.
gue pasti akan melakukan apapun untuk menjadi yang terkuat. Kalian semua, cepat tangkap dia! Ayo cepat tangkap! Lama-lama gue bisa kalah. Harus pakai cara lain. Gue harus keluarkan jurus pamungkas. Percuma, Barata. Gua udah tahu dengan jurus itu. Manusia sombong. Ayo, lakukan apa yang aku. Serang Junet. Serang. Baik. Kali ini, gua nggak bisa kalahkan Junet. Lebih baik gua mundur. Lain kali, gua akan kalahkan dia. Liatin gerakan gue. Iya, Be. Saya coba lagi ya, Be. Gimana, Be? Saya kurangnya di mana? Pukulan masih lemah. Daya rusaknya belum ada. Saya minta maaf, Be. Saya baru sadar kalau saya ternyata belum siap untuk menjalani latihan jurus tanpa bayangan. Saya sadar hati saya belum bersih, Be. Hati saya masih keisi sama amarah sama papa. Saya masih dendam sama papa, Be. Udah. Lu bersihin dulu hati lu. Kalau lu pengen nguasain ilmu ini, sementara waktu, lu banyakin tafakur. Dan ingat satu lagi, lu harus bisa mengendalikan emosi. Iya, Be. Makasih ya, Be. Kalau sampai kamu gegabah, anak panah ini akan menusuk dada mama kamu, dan mama kamu akan mati. Ya Allah. Saya gak bisa ngelupain kejadian itu begitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.